السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين. الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون وكفى بالله الشهيد أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له Wa ashhadu anna Muhammad Rasulullah Abdu wa Rasuluh la nabiya ba'da Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad Wa ala alihi wa ajma'in Amma ba'du Faqala Ta'ala fil Qur'anil Karim A'udhu billahi min rajim Bismillahirrahmanirrahim Ya ya alladhina amanu Kutiba alaikum usiyam Kama kutiba ala alladhina min qablikum La'alakum tattakun Sarakallah al-azim Batu pualam indah di pahat, cerah di mentari pagi. Kalau salam tak dijawab semangat, kita ulang sekali lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Malam keberapa kita ni? Kau dah mulai agak lemes ini. Ya? Malam 14 tadi Ustaz ya? Saya harus lihat jam juga. Nanti saya kalau dah berdiri lupa duduk saya. Baik malam ke-14, tiba-tiba kita sudah sampai di malam ke-14. Insya Allah besok sudah malam ke-15. Ah, ini nisfu Ramadan, jangan dibilang nisfu Syakban yang terbaik. Yang terbaik itu Lailatul Qadar nanti ya. Nah, jangan kita salah-salah paham. -salah ya. Sebab kata Rasulullah SAW, Sayyidul Syuhuri Syahrul Ramadan wa Sayyidul Ayami Yaumul Jum'ah. Ini saya diberikan tema tentang sabar ya. Ini kalau nggak sabar-sabar juga membawakannya bisa terburu-buru, terbirit-birit, ada guru dapat murid nih gitu ya. Baik Bapak Ibu sekalian. Ada dalam satu hadis riwayat Imam Muslim. Kalau Rasulullah SAW, wa yu'ta bi asyaddin nas bu'san fid dunya fa yusbaghu fil jannah Thumma lahu, ya ibni Adam Hal qatun, fayakulu, ya Rabbi, Ma Nanti Bapak Ibu sekalian Di Padang Masyar itu diangkat orang yang paling menderita hidupnya di dunia ini Paling menderita dia tapi dia sabar. Nah, ini ada catatannya dia sabar, dia tetap beribadah kepada Allah. Kalau di sini tidak ada wajah-wajah derita itu. Jadi orang ini sakit berat, dia miskin, dia tetap beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Nanti di padang mahsyar dia diangkat oleh Allah. fil Kemudian dia dicelupkan dalam surga dengan satu celupan. Sekejap mata diangkat, dia kembali. Kemudian dia ditanya, "Wahai anak Adam, pernahkah engkau merasa derita dalam hidupmu?" Maka anak Adam itu menjawab, La wallahi ya Rabbi, aku tidak pernah merasa menderita seumur hidup saya. Hanya dengan satu celupan di surga Allah yang sepanjang umurnya dia sudah menderita." hilang semua memorinya tentang dunia yang selama ini dialami. Itulah dahsyatnya, dahsyatnya surga. Belum nanya bidadari, belum nanya minum, belum makan lagi itu, Pak. Baru dicelupkan dengan satu celupan. Ah, di sini belum selesai. Wa min an'ami busan fi dunya. Uh, thumma uh, wa yudhabi bi, bi anami ahli dunya. Thumma yuqalu lahu, ya ibni adam, hal marraka min ba min na'imin qatun? Fa yaqulu la wallahi rabbi. Didatangkan pula orang yang paling nikmat hidupnya di dunia ini. Kalau kata orang Padang, rumahnya betingke otonyo berkilik-kilik, pitinya berlipet lipe tokonya berderet-deret, bab ini cie oh, ampe aja, ah, ampe, itu ada ibu-ibu sebelah hati-hati nanti digebuk. Artinya dia paling nemat hidupnya di dunia itu. Kemudian dia dicelupkan dengan satu celupan di neraka. Faiz bagusah bakatan finnari summa ya ibni Adam. Hal hal marabikamin na'imin qatun Pernah kau merasa nikmat selama hidupmu dia katakan demi Allah saya tidak pernah merasa nikmat hanya dengan satu celupan di neraka Allah hilang tuh semua nikmatnya nah itulah balasan bagi orang-orang yang sabar makanya kata Allah Subhanahu wa taala di surat al-anbiya fasbir kama sabara ulul azmi minar rusul fala ta tajlulahum ya maka bersabarlah kalian sebagaimana sabarnya ulul azmi dari kalangan rasul siapa itu yang ulul azmi yang paling kuat paling berat cobaan hidupnya satu nabi nuh alaihi salam jadi cep gila nih emang dai itu kalau sudah mulai bagus sudah mulai lurus ah dia katakan dia gila itu Ya, bukan orang lain saja, anaknya sendiri bilang dia gila. Yang kedua siapa lagi? Nabiullah Ibrahim. Dibakar, Pak. Dia tahu resiko menghancurkan berhala Raja Namrud itu, dia akan dihukum mati, dibakar. Tapi begitu dia dilempar ke dalam api, Allah berfirman kepada api. Api itu ciptaan Allah. Ya naru kuni bardan, wasalaman ala Ibrahim. Wahai api, dinginlah engkau. Allah bisa. Kun fayakun. Kalau Allah bilang dingin, dingin. Wasalaman. Dan kami selamatkan Ibrahim. Artinya dingin juga bapak ibu sekalian. Bukan dingin, dingin banget kayak kulkas terus Nabi Ibrahim jadi pilek flu setelah itu enggak? Dinginnya sedang-sedang aja, makanya kata Allah wasalaman dia dingin tapi selamat. Bukan itu saja cipta uh, cobaan bagi Nabi Allah Ibrahim. Ketika dia baru punya satu anak, udah tua beliau itu lahirlah anak dari istri kedua beliau yang bernama Siti Hajar bernama Ismail melihat Ibrahim perhatiannya ke Ismail luar biasa maka biasalah sebagai wanita Siti Sarah itu kemudian merasa cemburu lalu Allah memerintahkan kepada Ibrahim antarkan anakmu itu uh, awalu baitun bibakah Bakkah dulu namanya. Sebelum Makkah itu namanya Bakkah. Rumah yang awal. Diantar ke sana Pak. Bayangkan dari Palestine sekarang itu. Baitul Maqdis di situ tuh, Ibrahim jalan kaki dengan anaknya dengan istrinya Siti Hajar. Dengan Ismail. Berapa ribu kilometer itu. Kita sekarang naik kereta cepat aja masih bagi kipe kita di atas kereta itu kan padahal AC-nya mantap kali itu. Tapi Ibrahim itu jalan. Sampai di Makkah, kata Allah Subhanahu wa taala, "Ya Ibrahim, tinggalkan anakmu itu. Tinggalkan istrimu." Wah. Wow. Kadang-kadang Bapak Ibu sekalian, kita bisa kuat dan sabar terhadap diri kita. Tekanan terhadap diri kita kita kuat, tapi begitu keluarga kita kena tekan, istri, anak, maka ini Escobar juga tertangkap gara-gara anak itu. Tahu Escobar ya? Bukan orang pondok wisata sini, Cibubur ini dia. Ya, itu gembong gembong narkoba di Amerika Latin. Itu gara-gara kangen betul sama anak di peralat. Begitu sampai kata Allah Subhanahu wa taala, itulah Ibrahim. Balik tadi ialah Baitul Maqdis. Balik kau ke Baitul Maqdis. Allah. Itu enggak ada orang, enggak ada pohonan, enggak ada air. Balik, Pak. Di Sahih Bukhari dimuat kisah itu. Dikejar dia sama Siti Hajar, dipegang gamisnya. Ya Ibrahim, aina tadhhab? Wahai Ibrahim, kau tidak kemana? Tidak bisa jawab, Pak. Jalan lagi, dikejar lagi. Ibrahim, Aina tadhhab? Wa taturukuna fi hadzal wadi alladhi laisa fi insun walasyain tegang kau meninggalkan. Kami berdua di sini, di satu tempat yang enggak ada eh? seseorang pun, enggak ada apapun di sini. Ibrahim enggak bisa menjawab. Dia laki-laki, dia jantan. Dia harus tanggung jawab. coba oh, berangkat lagi. Ditarik lagi misalnya sama Siti Hajar. Kemudian Siti Hajar bertanya, Allah wa maraka bihada, apakah ini perintah Allah? Nah inilah satu-satunya pertanyaan yang bisa dijawab oleh Ibrahim. ayuna'am. na'am. Surutlah langkah Siti Hajar ke belakang. Ditatapnya suaminya, lamat-lamat. Idan la Yuna. Kalau demikian Allah tak akan menyia-nyiakan kami. Berangkatlah Ibrahim meninggalkan Siti Hajar dengan Ismail. Pak, ini bukan novel, ini the truly story. Kejadian betul, kita kadang-kadang baca novel ya enak lah, tapi dia rekaan manusia, tapi kejadian betul. Kalau kita di Cibubur ini kan satu tegokan kata orang Betawi ini, udah nggak kelihatan. tapi berpisah di padang pasir itu dari besar kecil 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 sampai titik di ufuk itu menghilang Ibrahim tak lepas dari tatapan dan air mata daripada Siti Hajar barulah Ibrahim bertafakur minta kepada Allah Rabbana ini askantu min dzurriyati bi dzar'in inda baitikal muharram. Ya Allah aku tinggalkan belahan jiwaku ya Allah. Di satu tempat yang ghayri dzar'in. Enggak ada pohonan, nggak ada apa-apa di samping rumah engkau ya Allah. Rabbana yuki shalah. Supaya mereka menegakkan solat, ini dulu doa buat anak tuh bukan anak supaya kaya dulu, supaya dia menegakkan solat. Wajah al-afidatinas <tuk> tahwi <tangan> ilahim, jadikanlah hati manusia condong. Nah, ini doanya Ibrahim yang dikabulkan sama Allah. Seorang pedagang, apa petani kebun mangga di Probolinggo usap-usap. Mangga, ya Allah. Saya dengan mangga ini pingin ke rumahmu ya Allah, ke Baitullah, ke Makkah. Nabung tuh, Pak. Petani salak di Magelang, di lereng Merapi, gitu Pak doanya. Allah. Wah ini, makanya saya bilang kalau lupa tadi, yang ini ceritanya ah dikit lagi. Sianda bisa tambah dikit ya. Baru 10 menit lebih. Nah begitulah Allah memberikan kemakmuran tanah Arab yang gersang itu Allah rubah menjadi tempat yang makmur buah apapun ada di situ coba Bapa tanya buah apa? Buah pisang ada, buah apel ada. Wajal doanya itu berilah mereka warzukhum minas samarati rizkallahum. Berilah mereka rizki dari samarat. Samarat itu buah. Jadi buah apapun ada. Mau nanas, mau apel, apalagi pir, sob jeruk, semuanya ada. Bahkan ada warung Betawi itu dia jual buah jengkol, pak. Buahnya ada, pohonnya enggak ada, tapi buahnya nyampe di situ. Ada orang Malaysia, Pak Cik, Pak Cik masih adakah jering yang kemarin itu katanya. Saya bilang jauh-jauh ke Saudi cari jering <laughs> Nah. Jadi buah ada. Walaupun pohonnya enggak ada di situ. Belum lagi cadangan minyak, belum lagi cadangan Mas. Luar biasa. Kalau enggak ada Ka'bah, Pak. Siapa yang mau ke sana? yang ada ular derik sama kala jengking aja itu. Padang pasir, enggak berperadaban. peradaban. Makanya tahun kita ini baru 1444 Hijri atau Islam kan baru dimulai di masa Umar. Kalau masehi 2023, tahun Cina berapa? Yang Imlek-Imlek ini. 2500 sekian, 35 berapa? Saya juga enggak ikutin. Enggak, perlu udah lama enggak dapat angpau saya. ini contoh. Belum lagi cobaannya. Nanti balik dicoba lagi sama Allah. Baru sehari ketemu anak remaja bagaikan kijang lincah yang lompat ke sana kemari. Kata Allah sembelih anakmu. Kalau sekarang ada orang nyembelih anak tuh bawa golok kira-kira gimana? <guluh> Polisi barangkali datang berapa ya enggak? Dikerjain sama Ibrahim, penyembelihan betul-betul terjadi. Darah segar muncrat ke tangannya Ibrahim hangat dia dia udah yakin betul bahwa dia sudah menyembelih Ismail. Tapi Allahu Akbar Allah ganti sembelihan itu dengan seekor kibas. Enggak Allah bilang him sembelih aja. Ntar saya ganti sama kibas. Iya. Enggak Ibrahim yang disimbang bawa ini juga berani. kalau begitu ya kan. Tapi diuji ke puncak kesabarannya itu. Ketundukannya itu Sanggup nggak kita bersabar seperti itu? Jadi sabar itu ada tiga Pak. Sabar alat ta'ah. Kita taat atau sabar, Pak. Ini imam kita dari Yaman. Memang kalau orang-orang sana tuh kalau bacaannya itu, ya bukannya fasih, emang dari kecil dia udah begitu bacaannya. Kontaknya nggak bisa ngomong. Kalau bisa ngomong, bahasa Arab, Pak. Kayak bahalak, gitu katanya. -gitu. Kita dari kecil ngomong Betawi, pindah ke Sunda, yang ngomong Sunda, ke Padang jualan. Nah, Jadi sabar kita Pak. Ketika kita taat itu kita sabar, puasa itu sabar. Wasobru sawabahul jannah. Balasan sabar itu surga Pak. Jadi kita sholat, sabar kita. Ya kan? Sabar kita. Coba kalau enggak sabaran. teburu-buru itu tuh. ya coba dengan ceramah ini Enggak sabar Samsul Arifin membeli beras, beras diantar ke rumah datu. Para hadirin sungguhlah cerdas kecuali kalau sudah mengantuk <gifat> awal di dengan mata bu apa kelopak mata aja lagi kan gitu. Ini sabar kita menjalani hari-hari. Finalnya Ramadan ini nanti di Ashul Awal akhir 10 malam terakhir. Ini baru babak kedua baru ini. Yang pertama sabar alata Asabru as al Yang kedua asabru, as asabru anil maksiat. Kita sabar menghindarkan maksiat. Mesti sabar Pak. Sabar dan isi koma. Saya kemarin ngasih pengarahan kepada anggota dewan antum kalau disogok 10 juta istiqomah enggak calon kan istiqomah ustaz Kenceng memang ada. disogok 25 juta istiqomah enggak istiqomah ustaz Nah disogok 25 juta anggota dewan kalau nanti disogok 50 juta antum istiqomah enggak istiqomah ustaz <laughs> pelan suaranya kalau disogok 100 juta antum masih istiqomah enggak istiqomah Ustaz. Nanya dia. Ini sabar dari maksiat. Nanti sogokannya bukan satu juta. Kemarin lihat eh komisi tiga, yang direbutin berapa ratus triliun. Sabar enggak? Jangan pas dapat ketek-ketek, ketek ini kecil-kecil maksudnya. Ah, kita sabar begitu gede. Sabar kalau perempuannya enggak cantik, hitam, kecil. Ah, sabar kita. Lihat pramugari Garuda kan udah tua-tua. Sabar kita. Gitu. Betul basar. Pas lihat Lion Air sama Batik kan belahnya sampai sini nih. Istiqomah Ustaz kan gitu tanya. Jadi istiqomah dan sabar tuh ketika ada ujian itu. Kalau makan enak, tidur nyenyak, ya kan? Ada badan sehat terus kita sabar. Sabar ngapain? akan nah, panjang tuh ceramahnya saya bilang tadi. tadi. Yang ketiga yang terakhir sabar endal musibah. Ya. Alladziina idza asabat-hum musibatun qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ya, orang-orang yang apabila disebut apa dia ditimpa musibah dia mengucapkan inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Jion. Ada apa? Orang yang gak tahan sama musibah, berubah keimanannya pun berubah seuzon dia kepada Allah. Apalagi kalau kita baca sirah Nabawiyah, Rasulullah SAW, itu luar biasa. Sabar Rasulullah, tiga tahun diboykot, di dishebbat Abdul Muntalib, sampai makan kulit kayu, daun-daun, sampai kulit sepatu pun direbus. Pak, gak ada lagi yang mau dimakan dimakan kulit keluar kulit lagi. Wafat Khadijah. Oh, istri yang selama ini memberikan semangat. Wafat. Abu Talib wafat. Sewenang-wenang pergi dakwah ke Taif dilempari dengan batu berdarah-darah, pak. Pingsan. Makanya curhat beliau enggak ada suuzon, Pak. Ya Rabbi, ilaika asyku du'fa kuwati. Wa hilati wa hawani ala nasi ya arhamar rahimin. Anta Rabbul mustad'afin wa anta Rabbi. Ila man takiluni ya Rabbi. Ila aduwin ba'idin yatajahamuni. Am ila sadiqin qaribin malaktau amri. In takun ghadbanan alaya falau bali ya Rabbi. Ya Allah kepada siapakah aku ini hendak engkau serahkan? Lihatlah sedikitnya daya upaya aku menghadapi mereka. Lihatlah mereka menghinakanku, Ya Allah. Engkau adalah robku dan engkau adalah rob orang-orang tertindas. Pada siapa aku ini hendak kau serahkan? Berdarah-darah tuak. dan pelemparan batu itu atas izin Allah. Rasulullah SAW juga tahu Allah yang suruh dakwah, Allah yang mengizinkan pelemparan batu. Artinya Allah masih menguji seorang yang namanya Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Enggak berubah nih. Terserah kepada engkau ya Allah, apapun yang kau timpakan, asalkan engkau tidak murka kepada kau ya Allah, fala ubali, aku tak peduli ya Allah. Jadi jangan sekali-kali suuzon kepada Allah, hati-hati, hati-hati. Ada orang salah paham, akhirnya suuzon kepada Allah. Nah, kenapa ulul azmi Nabi Rasul? Jadi yang ulul azmi itu Nuh, Alaihissalam, Ibrahim, Alaihissalam, Musa, Isa, wa Muhammad, AS. lima Nabi. Kenapa mereka? Mereka satu. Dia tahu balasan yang sangat besar di balik kesusahan itu. Yang kedua cinta dia yang sangat kepada Allah. Sangat cinta. Orang kalau sangat cinta pak sakit itu tak terasa. Kata Al Bushiri, wal -hubbu bil alam dan cinta dapat menghilangkan segala rasa sakit. <laughs> gitu makanya bujangan nak kawin nikah enak apa bangun sahur sendiri Jadi karena cinta, sakit itu tak terasa Pak. Derita itu tidak ada. Sepiring berdua oke. Dayung Dayung ketepian bersama kekasih. Cukup sekian dan terima kasih. Aku lukau lihada fastagfiru. Innahu wal ghafur rahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.